kau berani menukar kedatanganku, anak jelek. Emangnya siapa takut? Kira kena. Kau kira bisa kabur dari parunu kapel, ha? Akan ku garis di sekitar pagar ini biar kau tidak bisa kembali ke rumah ini. Hari kok nggak amplas tembok sih? Payah nih. Aih, ada sarung tangan. Sarung tangan siapa ya? Jangan-jangan sarung tangannya Michael Jackson. Coba ah. Oh, nggak mirip ya. Walaupun nggak mirip sarung tangannya Jeko. Tapi Susilo kan banyak akal. Bisa bantu-bantu buat amplas tembok. Kok susah sih nih? Aduh, lepasin dong. Lengket nih. Duh, lem tikus kali. Lepasin. Ekor Susi lo deh kena deh. Emang Susi monyet ada tulang ekornya. Sebel deh. Gara-gara ginian nih. Biar bahu kamu yang sakit, Pipit sembuhkan. Iya, Hari nggak bisa ngarahin tongkat sihir Hari ke bahu Hari sendiri. Ya sudah, kamu diam di situ ya. Hopla! Sebentar sakitnya juga udah hilang. Ya. Ih, udah sembuh. Nah, bener kan? Kalau Susi make ini, memegang tembok jadi lengket. Jangan-jangan ini sarung tangannya Spider-Man. Coba lagi ya. Asik, sekarang Susi bisa manjat tembok kayak cicak. Jangankan ke atas, ke Monas Susi manjat. Sekarang ngamplas dulu ah. Amplas. Pak Balon suka genit deh. Masa hari Minggu Melani disuruh bawa berkas ke rumah? Tapi gak apa-apa sih. Kenapa nih? Kok Melani gak bisa maju? Ada cewek. Oi, Susi bisa manjat. Hah? Gajah bisa manjat tembok? Gajah salah aja kalau ngomongnya. Spider-Man. Salah. Spider-Girl. Kamu Susi. Sus, aduh tolongin saya dong, Sus. Saya enggak bisa keluar dari sini nih. Enggak bisa keluar dari sini gimana? Ada-ada aja kalau ngomong. Aduh gimana nih? Aduh, Sus, tolongin. Gimana ini? Sebentar. Susi turun dulu ya. Aduh, susah banget turunnya nih. Aduh, Susi kesel juga nih. Kegedean bokong. Aduh, susah. Kasian si Farid lawan Boron jahat sendirian. Iya, Hari. Lagi pula, bahu kamu udah sembuh kan? Udah enakan kok. Kalau begitu, kita susun pacar Pipit tersayang. Kemot! Aduh, mundur mulu capek ah. Sekali-sekali muter ah. Hati-hati, Sus! Sihir. Sedangkan Tante Melani masuk ke dalam lingkaran sihir. Kalau begitu, kita harus menghilangkan memori Tante Melani tentang kejadian hari ini. Hopla! Posisi juga harus pindahin ke dekat Tante Melani ya. Fantastis!
Sherina yang menghapus lingkaran sihirnya. Urusan di sini udah beres, tapi gimana si Farid yang sedang menyamar menjadi hari? Semoga saja kamu tidak dicelakai lagi oleh bara muka pelet yang mengejar anak kecil yang masih suka main petak umpet memang menyebalkan. Ternyata kau di dalam situ anak bodoh. Dul gundal gandul gundal gandul. Mengejarkan diri, hei. Sekarang kembali ke asalmu. Dul gundal gandul. Hop. Kurang ajar. Aku tertipu lagi. Bos, Pan. Besok gua main PS lagi ya, Bos. Oke. Loh, itu siapa Mingan? Itu kan Mbak Susi sama Tante Melani. Oh, gua mah tahu nih. Mbak Susi mau merkosa Tante Melani, tapi dihajar sama Tante Melani. Asal lo ngomong, Mbak Susi kan perempuan tau? Tahu. Eh bos, dia bukan perempuan bos. Mana ada perempuan nafsu sama laki. Sama perempuan juga mau. Yaelah. Sebagai pengobat kecewaku. Tidak ada salahnya jin kecil pun ini aku bunuh. Jangan ganggu dia. Kurang ajar. Memang kau yang lebih dahulu harus aku bunuh. Dul gundal gandul. Kurang ajar. Masih kurang, hah? Pantas ya. Aduh, kenapa kamu sayang? Melani nggak tahu nih, Pak. Kenapa? Jadi rame deh urusannya. Aduh, kok tahu-tahu Melani pingsan deket Susi? Mbak Susi mau merkosa Tante Melani, Om. Oh, enak aja biji durian kalau ngomong. Kita kan sama-sama perempuan ya, Mbak, ya? Jangan! Penampilan perempuan, kelakuan sangar banget sih!